Halo semuanya, ketemu lagi dengan channel Unik and Seru. Pada kali ini, Unik and Seru akan berbagi informasi yang menarik. Tentu saja informasi ini paling seru dan paling unik. Pernahkah kamu dikira orang yang mempunyai kemiripan wajah dengan orang lain? Tentu saja pernah kan? Berikut ini 7 orang ternama yang mirip dengan tokoh di masa lalu. Tapi bagi kamu yang belum subscribe channel ini, silakan di subscribe ya. Jennifer Lawrence. Siapa yang tidak kenal dengan artis Hollywood yang satu ini, yang telah banyak membintangi film Hollywood. Salah satunya adalah film X-Men. Dia berperan sebagai Mystique, atau seorang wanita yang berubah menjadi biru, atau bisa berubah menjadi siapapun. Artis yang lahir pada tanggal 15 Agustus 1990 ini mempunyai kemiripan dengan salah seorang artis Mesir di masa lalu, yang bernama Zubaida Tarwat, yang lahir di Mesir pada tanggal 15 Juni 1940 dan meninggal pada tanggal 13 Desember 2016. Brad Pitt adalah aktor dan produser. Aktor dan produser Brad Pitt lahir pada tanggal 18 Desember 1963 di Oklahoma. Ternyata, aktor yang satu ini juga memiliki kemiripan dengan tokoh masa lalu yang bernama Hermann Rorschach. Hermann Rorschach adalah salah satu psikoanalisis dari Swiss yang menciptakan tes Ingblad Rorschach yang kontroversi untuk mengukur perilaku sosial. Andrew Garfield adalah aktor Inggris Amerika. Dia adalah penerima beberapa penghargaan termasuk Tony Award dan telah dinominasikan untuk Academy Award dan 2 penghargaan film Academy Inggris Kompetitif. Lahir di Los Angeles dan dibesarkan di Epsom. Andrew memulai karirnya di panggung Inggris. Bagi kalian peminat film Spider-Man, tentu tidak asing lagi dengan aktor yang satu ini. Pada tahun 2017, ia membintangi sebagai Freer Walter dalam produksi Angels in America di Royal National Theater di London. Ia dinominasikan untuk penghargaan Olive Horn untuk aktor terbaik. Ternyata, dia juga memiliki kemiripan dengan salah satu tokoh dari Rusia yang bernama Maxim, salah satu tokoh politikus komunis asal Rusia. Orlando Bloom adalah aktor terkenal Inggris yang dikenal karena perannya dalam film The Lord of the Rings dan Pirates of Caribbean. Beliau lahir pada tanggal 13 Januari 1977 di Canterbury, Inggris. Orlando Bloom juga belajar akting sebagai seorang anak sebelum ia berperan sebagai Logas yang gagah berani dalam film adaptasi fiktif trilogi The Lord of the Rings. Bloom juga menemukan kesuksesan besar dalam 3 film The Pirates of the Caribbean. Aktor yang satu ini juga memiliki kemiripan dengan pelukis terkenal yaitu Nicola Gărgescu. Nicola Gărgescu lahir pada tanggal 15 Mei 1838 dan meninggal dunia pada tanggal 21 Juli 1907. Nicola Gărgescu adalah salah satu pendiri lukisan Romania modern dan dia juga seorang penulis. Mark Zuckerberg adalah salah satu pendiri dan CEO jaringan sosial Facebook, serta salah satu miliarder termuda di dunia. Siapa yang gak kenal dengan Mark Zuckerberg? Dia lahir pada tanggal 14 Mei 1984 di White Plains, New York. Tahukah kalian, ia mempunyai kemiripan dengan salah satu raja dari kerajaan Spanyol, yaitu Raja Philip IV. Raja Philip IV dari Spanyol lahir pada tahun 1605 dan meninggal pada tahun 1665. Charlie Sheen. Charlie Sheen lahir pada tanggal 3 September 1965 di New York City. Ayahnya adalah salah seorang aktor bernama Martin Sheen dan ibunya bernama Janet Sheen, mantan mahasiswa seni. Aktor Amerika yang satu ini banyak memenangi penghargaan,
Salah satunya adalah Golden Globe Award. Banyak peran yang telah dimainkan dalam film Hollywood, mulai dari tahun 1974. Ia diberi peran kecil dalam film ayahnya. Tahukah kalian, Charlie Sheen mempunyai kemiripan dengan salah satu tokoh yang bernama John Brown. John Brown lahir pada tanggal 9 Mei 1800. Ia adalah salah seorang abolisionis Amerika yang percaya dan menganjurkan pemberontakan bersenjata sebagai salah satu cara untuk menggulingkan institusi perbudakan di Amerika Serikat. Mesut Ozil adalah gelandang berkebangsaan Jerman. Mesut Ozil muncul sebagai salah satu bintang sepak bola. Saat ini Mesut Ozil menjadi salah satu pemain klub Liga Primer Inggris, yakni Arsenal. Mesut Ozil lahir pada tanggal 15 Oktober 1988 di Jerman. Setelah memulai karir sepak bola profesionalnya bersama klub Schalke 04, ia memiliki garis keturunan Turki. Pada Piala Dunia tahun 2010, karir sepak bolanya berkembang dan pindah ke klub Real Madrid dan saat ini membela klub Arsenal. Ternyata, Mesut Ozil memiliki kemiripan dengan pendiri mobil sport Ferrari, yakni Enzo Ferrari. Enzo Ferrari lahir pada tahun 1898 di Italia. Enzo Ferrari memulai karir balap mobil pada tahun 1919 dan meninggal dunia pada tahun 1988. Itulah 7 orang terkenal yang mirip dengan tokoh masa lalu. Menurut sahabat unik and seru, manakah dari ketujuh orang terkenal yang memiliki wajah yang sangat mirip? Silakan komentar di bawah ini. Dan jangan lupa like and share dan subscribe. Terima kasih, see you.